Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu pada kegiatan kuliah duha program tutorial pendidikan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahu al-'adzim. Berdasarkan ayat tersebut bisa kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari laki-laki maupun perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berkaitan hal tersebut, insyaallah hari ini kita bersama akan membahas suatu judul yang tentunya akan memberikan manfaat kepada kita semua, yakni tentang Islam dan kebangsaan. Telah hadir di tengah-tengah kita dosen pendidikan agama Islam, juga beliau mengajar di program studi ilmu pendidikan agama Islam. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Wawan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tadi bila berdasarkan ayat Al-Quran, kita bisa mengambil salah satu makna mungkin ya, bahwa Allah telah menciptakan kita dan menetapkan kita berbangsa-bangsa. Sekaitan itu tentu ada konsekuensi. Kita perlu atau punya kewajiban dalam bernegara. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana relasi antara agama dan bangsa. Mengapa? Baik, terima kasih Bapak Ustadz Usup Romli. Sebelum kita berbicara banyak tentang relasi antara Islam dan kebangsaan, tentu sebagaimana ketika kita membicarakan tema-tema yang lain, kita harus memastikan dulu apa yang sedang kita bicarakan, sehingga kita setelah itu bisa berbicara banyak apa yang dimaksud dengan relasi antara Islam dan kebangsaan itu. Kalau kita lihat definisi kebangsaan, seringkali didefinisikan bahwa kebangsaan itu adalah kebanggaan, kesadaran kebangsaan terhadap satu bangsa bahwa di dalamnya rasa memiliki karena persamaan sejarah, persamaan ideologi, dan poin-poin yang lain yang di situ karena memiliki persamaan sehingga memiliki rasa bangga, kesadaran yang sama sebagai warga suatu bangsa. Nah, hal ini merupakan satu fitrah, yaitu satu potensi yang muncul dengan sendirinya pada seorang manusia. Nah, karena merupakan satu fitrah, potensi bawaan yang dibawa oleh manusia, sehingga setiap orang yang lahir, tumbuh, berkembang, hidup di satu daerah, di satu wilayah, di satu negara, maka orang itu akan memiliki rasa bangga, kesadaran sebagai anak bangsa, bangsa tersebut, bangsa yang ia miliki. Nah, oleh karena itu, ketika ini merupakan sebuah fitrah yang dimiliki oleh manusia, ini merupakan satu hal yang di luar kemampuan yang bersangkutan, karena ini merupakan given. Tidak ada tawar-menawar seseorang itu dilahirkan di mana, dilahirkan di satu negara, itu merupakan anugerah, itu merupakan takdir yang Allah sudah tentukan bagi seseorang. Nah, oleh karena itu, tidak ada tanggung jawab, tidak ada taklif terhadap rasa memiliki terhadap suatu bangsa. Nah, dari poin ini pula,
kita tahu bahwa merupakan sesuatu yang wajar, fitrah manusia untuk memiliki rasa bangga, memiliki kesadaran bahwa ini ia, ya, bahwa ia memiliki bahwa ia merupakan satu bagian dari bangsa besar di mana ia dilahirkan. Nah, ini pula yang menjadi tanggung jawab bagi seseorang berkaitan dengan hal ini, bukan ia bangsa mana, bukan ia orang mana, tetapi bagaimana sikap yang ia keluarkan dalam rangka merespon, dalam rangka menyikapi apa yang ia miliki itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam hal ini ada satu riwayat yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki rasa cinta, rasa bangga terhadap tempat tinggal yang ia tempati. Rasulullah sangat bangga, sangat cinta dengan tanah Mekah, ya, karena disitulah beliau dilahirkan, disitulah beliau hidup, tumbuh besar. Oleh karena itu, dalam sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggalkan kota Mekah, berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka satu ungkapan yang beliau keluarkan, wallahi kata Rasul, innaki la khairu ardillah, wallahi demi Allah, engkau adalah sebaik-baiknya tanah yang Allah ciptakan. Itu ketika beliau akan meninggalkan kota Mekah. Kalaulah aku tidak diusir oleh penduduk Mekah, maka tentu aku tidak akan meninggalkan kota ini. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasul sangat cinta dengan tanah airnya. Rasul sangat cinta dengan tanah kelahirannya. Demikian juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam cerita yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasul itu sering bepergian meninggalkan kota Madinah, tempat tinggal barunya. Maka ketika beliau pulang, ya, ketika beliau pulang mau sampai ke kota Madinah, maka beliau itu mempercepat kendaraannya, kudanya. Karena apa? Saking ingin segera tiba, ya, ingin segera tiba ke kota Madinah. Nah, itu menunjukkan pula bahwa tempat tinggal yang kita diami sangat wajar kalau kita memiliki kecintaan, memiliki rasa kangen, ingin kembali ke kampung halaman, ingin kembali ke tempat tinggal kita. Nah, oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dengan tanah kelahirannya, sangat cinta dengan tempat tinggalnya, maka sangat wajar bagi kita ketika kita cinta dengan tanah air kita, ketika kita misalnya bepergian kemana, nah, satu saat kita merasa kangen, ingin kembali ke kampung halaman kita. Itulah fitrah yang Allah tanamkan kepada kita. Kita memiliki rasa bangga, cinta kepada tanah air kita, kepada kampung halaman kita. Nah, demikian juga dalam kaitannya, kita itu sebagai warga bangsa Indonesia, kita memiliki ikatan yang kuat sebagai anak bangsa, maka sangat wajar kalau kita merasa bangga, cinta dengan tanah air kita. Nah, itulah saya kira di sini tidak ada pertentangan antara ajaran yang kita miliki, yaitu Islam, Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kecintaan kita, kebanggaan kita dengan tanah air kita, dengan bangsa kita. Baik, demikian mungkin. Luar biasa. Jadi namanya kecintaan itu adalah fitrah, ya kawannya. Jadi ya, tidak bisa kita pisahkan antara agama dengan bangsa. Namun kalau kita melihat fenomena, kawan, bahwa terjadi itu ada orang yang membenturkan agama dengan negara. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Islam mengatur
kita untuk menyalurkan fitrah itu? Dan yang kedua, apakah memang dalam Islam diatur tentang negara atau sistem negara? Nah, tadi kecintaan kita kepada tanah air, kecintaan kita kepada kampung halaman merupakan fitrah kita. Nah, pertanyaan kemudian yang menjadi tanggung jawab bukan cintanya kepada tanah air, bukan cintanya kepada bangsa, karena itu merupakan fitrah kita, tetapi yang menjadi taklif bagi kita, tanggung jawab kita adalah bagaimana menyalurkan fitrah itu. Bagaimana kita menyalurkan fitrah kecintaan kita kepada bangsa itu. Nah, kalau ini yang menjadi masalah, maka sesuai dengan koridor yang kita pahami, yang kita yakini, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus kembalikan kepada sumber ajaran. Kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis yang merupakan rujukan kita, panduan kita, pedoman kita dalam kehidupan ini. Nah, kalau itu yang menjadi rumus bagi kita, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran. Kita kaji ayat-ayat Al-Quran, kita kaji nas-nas hadis berkaitan dengan masalah ini. Nah, bagaimana itu? Saya kira ini persoalan kan bukan sesuatu yang baru kita temukan belakangan ini. Ini persoalan yang sudah lama, sehingga para ulama pun sudah banyak mengkajinya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana mereka mengkaji nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan ini, maka pertanyaannya, apakah ada ayat Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara langsung, yang membahas langsung, yang menentukan langsung bentuk dan sistem negara itu? Apakah Al-Quran atau hadis menentukan bentuk negara itu harus seperti ini? Apakah ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi menentukan dengan tegas sistem pemerintahan itu harus seperti ini? Nah, berdasar pada kajian yang sudah dilakukan oleh para ulama yang muktabar, maka tidak ada panduan khusus, tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang bicara dengan tegas bahwa bentuk negara itu harus seperti ini. Bentuk atau sistem pemerintahan itu harus seperti ini. Nah, jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara tegas bentuk negara itu harus seperti ini, sistem pemerintahan itu harus seperti ini, maka itu artinya ada peluang besar bagi umat Islam, khususnya para ulama, para pakar, untuk berijtihad, untuk berkreasi bagaimana bentuk negara, sistem pemerintahan yang cocok sesuai dengan kemaslahatan manusia, sesuai dengan kemaslahatan bersama. Nah, itu merupakan poinnya. Sehingga ketika ada peluang besar untuk berijtihad, untuk berkreasi, ya, bagi para ulama, bagi para pakar, maka di situ sangat mungkin munculnya ragam pendapat, munculnya ragam pemikiran terkait bentuk negara dan sistem pemerintahan. Nah, karena sangat memungkinkan untuk munculnya ragam pemikiran, ragam pendapat terkait bentuk negara dan sistem pemerintahan itu, maka di sini yang harus kita kembangkan, kalau masih dalam wacana, masih dalam level pemikiran, maka yang harus kita kembangkan adalah sikap saling menghormati, sikap saling menghargai dengan sesama, ya. Ada satu orang lain, ada kelompok lain yang berbeda pandangan dengan kita dalam hal apapun, termasuk dalam masalah kenegaraan, kebangsaan, kenegaraan, maka harus kita hargai, harus kita hormati. Itu ketika masih dalam level pemikiran, level wacana. Nah, namun ketika
itu sudah menyangkut satu tindakan, gerakan, atau aspirasi, maka kita harus mempertimbangkan, harus melihat bagaimana besar kecilnya kemaslahatan yang akan muncul dari aspirasi, dari upaya kita untuk menyalurkan atau mengupayakan apa yang kita yakini sesuai dengan apa yang kita yakini tentang sesuatu itu. Nah, kita inginkan supaya itu terjadi, supaya itu terwujud dalam kehidupan nyata. Nah, banyak hal yang harus kita pikirkan. Yang paling pokok tentu sejauh mana kemaslahatan yang akan muncul atau justru kemadaratan yang akan muncul ketika kita mengupayakan apa yang kita yakini itu. Baik, terima kasih luar biasa, Pak Wan. Jadi kalaupun ada orang-orang yang membenturkan itu kurang tepat berarti ya. Jadi kan kalau negara kita itu kata dalam istilahnya memiliki ideologi Pancasila. Nah, kita katanya ideologi Islam. Nah, kalau kaitan tadi Pancasila dengan ideologi Islam seperti apa, Pak? Nah, ketika kita mengatakan ideologi, tentu kurang tepat kalau kita mengatakan ideologi Islam. Nah, kalau makna Islam di situ adalah sumber ajaran Al-Quran dan hadis, maka tidak tepat ketika mengatakan itu adalah ideologi Islam. Karena yang dinamakan ideologi itu artinya kan hasil daya cipta, hasil olah pikir manusia. Tidak tepat kalau mengatakan Al-Quran itu sebagai ideologi, sunnah hadis itu sebagai ideologi. Kalau kemudian yang dimaksud ideologi Islam itu hasil penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis, maka tentunya sebagaimana hasil penafsiran yang lain, di situ ada ruang untuk salah dan benar, ya, ada ruang untuk salah dan benar. Sehingga ketika yang dimaksud ideologi Islam itu adalah hasil pemikiran para ulama, para tokoh, maka bentuk negara, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia itu juga merupakan hasil ijtihad sebagiannya dari para tokoh, para pakar yang merupakan tokoh-tokoh muslim juga. Luar biasa. Jadi sudah ada pencerahan nih untuk kawan-kawan mahasiswa bagaimana bersikap tentang itu. Terakhir, Pak Wan, ingin ujangan atau ya pencerahan kembali terkait bagaimana nih sebagai mahasiswa, upaya apa agar kita bisa benar-benar mensinergikan ajaran Islam dengan sebut tadi Pancasila agar bisa mengokohkan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin banyak tema dalam kaitan isu-isu yang berkembang lalu dikaitkan dengan ajaran Islam, dikaitkan dengan semangat prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tidak mudah bagi kebanyakan orang untuk memecahkannya. Nah, karena apa? Karena ada prinsip-prinsip tersembunyi dalam ajaran, dalam sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis, yang tidak mudah ditemukan oleh kebanyakan orang. Nah, oleh karena itu, salah satu sikap yang memungkinkan peluang untuk lebih selamat adalah kita merujuk kepada para pakar, para ulama yang telah melakukan ijtihad, yang kapabilitasnya sudah kelihatan, sudah diakui, mereka sudah berijtihad tentang masalah ini. Misalnya tokoh-tokoh dari Ormas Muhammadiyah sudah berijtihad dalam menyikapi hal ini, bahwa negara Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah, artinya merupakan negara hasil persetujuan, kesepakatan, dan negara yang menjadi tempat untuk berekspresi, untuk berkarya. Itulah konsep yang disampaikan, yang dirumuskan oleh saudara-saudara kita, para pakar, para tokoh dari Muhammadiyah. Nah, demikian juga dengan
para tokoh, para kiai, para ulama dari Nahdlatul Ulama telah menyikapi hal ini bahwa bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini merupakan Darussalam. Nah, apa itu Darussalam? Adalah negara yang aman, negara yang damai. Itu artinya pula esensinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena kalau kita kembalikan kepada apa yang tadi sudah saya sampaikan, Islam, Al-Quran, dan hadis tidak memberikan panduan secara pasti, tegas terkait bentuk negara dan sistem pemerintahan ini. Maka dalam hal ini, seperti yang sudah tadi saya utarakan juga, para ulama, para tokoh, para pakar memiliki peluang yang besar untuk berkreasi. Nah, bentuk negara Indonesia seperti ini, sistem pemerintahan Indonesia seperti ini merupakan hasil ijtihad para tokoh bangsa Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, karena ini ijtihad beliau-beliau, para tokoh bangsa, dan tentu ini sudah memperhatikan maslahat madarat yang akan timbul terkait bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan itu, kita seharusnya taat, patuh kepada hasil ijtihad mereka. Dan ketika negara itu sudah terbentuk hasil dari ijtihad ini, maka kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai rakyat, mematuhi pemimpin. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullaha, taatlah kepada Allah, kepada Al-Quran. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada sunnah, kepada hadis. Nah, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri. Nah, ketika Al-Quran dan hadis tidak memberikan panduan secara tegas terkait bentuk dan sistem pemerintahan, maka ketika negara sudah terbentuk dan inilah hasil ijtihad, mematuhi pemimpin yang ada di Indonesia merupakan pengejawantahan, merupakan realisasi dari ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul. Bentuk ketaatan kita kepada Al-Quran dan merupakan bentuk ketaatan kita kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah, setelah kita dengar penjelasan dari yang terhormat Bapak Dr. Wawan Hermawan MAG. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Mudah-mudahan sama-sama apa yang tadi disampaikan bisa kita simak dan benar-benar kita bisa pahami sehingga kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin mengutip ungkapan atau apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang dinukil dalam Tafsirul Bayan karangan Ismail Haqqi Al-Hanafi. Umar berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangun negeri-negeri. Mudah-mudahan kita sebagai mahasiswa, teman-teman, semuanya sebagai generasi-generasi muda, kedepannya bisa terus berkontribusi dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.